Assalamualaikum. Hari ini mau kapan visit? Ke Upeng Kaya Fit dan Kopi Dampit. Sharing sejak UMKM berdiri dan bagaimana strategi yang digunakan hingga bisa go internasional. Dan juga sharing kendala. Apa saja yang dihadapi? Kita mau ke Malang, company visit. Ke Dampit dan Kaya Fit. Bismillah lancar. Bismillah semoga lancar. Naik kuda ke kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'adzim dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Esa. PDIM UM angkatan 2022 lulus dalam 5 semester. Di hari ini kami mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen angkatan tahun 2022 bersama dua dosen kami yaitu Prof. Sudaryatin dan juga Prof. Imam. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan kita boleh sama-sama ada di tempat ini. Adapun maksud dan tujuan kami kegiatan pada pagi hari ini adalah bagian dari mata kuliah internasionalisasi UMKM. Dan mengingat pengalaman daripada Bapak Heri dan juga Ibu Yuliani selama ini dalam melakukan usaha, yaitu fokusnya di kritik buah dan sayur ya. Dan karena sudah ada pengalaman ekspor, oleh sebab itu pada pagi hari ini UMKM Bapak dan Ibu menjadi salah satu tempat rujukan kami untuk kami boleh sama-sama belajar mengeksplor pengalaman Bapak khususnya dalam bidang ekspor daripada proyek UMKM ini. Nah, mungkin sekali lagi atas nama panitia, teman-teman dan juga dosen, kami mohon maaf karena meruput ya Pak. Sebenarnya kemarin sudah di nego, boleh Bapak pagian? Belum bisa Pak, karena karyawannya baru datang jam 8. Namun tadi ternyata teman-teman sudah kadung siap, ada yang sudah dari jam 6 kurang 15, jadi mohon maaf. Ya, dari Batu, ada yang dari Gresik juga. Jadi ya, dari Palembang. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Lombok. Jadi memang kelas ini ya cukup beragam kami mahasiswanya. Dan rata-rata dosen dan kami berharap dari kegiatan hari ini kami juga boleh mendapatkan manfaat, ilmu pengetahuan dan juga mungkin menambah jejaring ya buat teman-teman semua. Ya, siapa tahu kita bisa bekerja sama ke depannya. Dan tentunya kita boleh semakin terus belajar untuk menghadapi perkembangan UMKM saat ini yang tentu semuanya ingin sekali memasuki pasar ekspor gitu ya. Nah, nanti lebih lanjut kami serahkan kepada Pak Heri dan Ibu untuk boleh bercerita kepada kami seperti apa. Monggo nanti teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan dipersilakan. Terima kasih ya. Pak Mila ini dosennya anak saya. Malah beliau anak saya yang itu nanti tak
supaya lebih ya, ini kami yang kami sering pelatih ya mbak, saya sendiri kan sudah dari sudah umur saya sudah kalau ekspor apa sebenarnya dia nanti rencana saya itu ke beliau dulu di rumahku nanti nyasari mereka. Saya terima kasih sekali lagi ya bapak ibu waktu berkenan kesini, dan mungkin kan tempat saya ini bebas, dalam arti bebas gitu, siapapun boleh belajar dan siapapun dalam hal ini ibu-ibu yang punya mahasiswa monggo. Jadi tiap BKL banyak untuk belajar. Jadi masalah itu jadi kami bebas pak, iya dari Surabaya ada, dari Maluku ya, Madura ada, jadi monggo bapak-bapak yang apa yang punya mahasiswa yang sudah mulai apa PKL atau skripsi monggo ya. Saya juga ada saat ini S2 ya, UN Mota dari dia, dari UGM, dari UGM 1 ya, dia masih anak kita ya, dari status di atas skripsi apa sih? Oke, maaf ya, nggak ada, masih lupa banget. Semoga ini ya, gini, kami sendiri saya sendiri ngomong tadi mulai tahun 1993, jadi sudah 31 tahun pas Desember itu ya, jadi ini yang saya latar belakang kami peduli pertama kan kami diawali sama dulu ngawalinya dengan kami enggak. Ya, tapi kan dulu ada KKN ya, waktu saya sekolah dulu di Mamat. Di waktu KKN itu, kami di daerah sini, di daerah Tumpang. Tumpang itu, jadi kami waktu KKN itu di daerah Tumpang. Itu waktu panen raya, jadi waktu panen raya, waktu saya betul KKN di sana. Dari situ nggak bisa jual beli-belinya itu. Jadi dari ongkos seperti pun kalah sama ini ya, sama kalah harga ini nggak nutupi kalau di jual. Tapi pakan ternak jadi nangka itu seperti pakan ternak. Jadi dibuang aja karena memang nggak bisa di nggak bisa diulang. Cuma seminggu ya waktunya itu nggak bisa gampang busuk, jadi itu mah tugas dari dosen saya ya, jadi tahu terus apa maksudnya kalau bisa kamu manfaatkan diperpanjang jadi apa ya bu, saya sering ngurus konsultasi jadi dipakai apa kok sampai nggak bisa jual itu karena kalpan raya kan semuanya ada, semuanya punya, kan tetangganya juga punya, jadi akhirnya karena ya mereka sudah tidak ada cara ya, ongkos seperti di dua ini sama angkala sama beliau dua ya, jadi akhirnya dibiarkan. Dari situ kami terbesit untuk membuat olahan yang bisa memperpanjang nilai. Jadi kami dulu menjelaskan kita bisa menambah nilai. Kami menaikkan ya bisa ekonomi dan lagi mereka dapat uang di uang di samping kalau dibiarkan saja sampai lepas busuk dan dimakan ternak ya, akhirnya itu kami nilai jual kita bisa kita manfaatkan dari apa dari segi pengelolaan bisa kita olah sendiri, jadi kami dari energi pertanian, jadi saya juga dulu kan ya kecil dan sini pasar cuma saya terbesar jadi kan
ekonomi jelas meningkat dan bisa 1 tahun. Jadi iya, jadi bisa antar musim itu ada. Jadi hebatnya ini ya, sampai panen lagi bisa. Jadi enaknya ini kan dulu ada teman yang awalnya banyak kita langsung ngajak angkat olah nilai seperti apa itu dodol lagi langsung. Kalau dodol kan waktunya juga pendek, cuma 1 minggu aja sudah selesai. Kita bikin sirup juga, bikin sirup nanti ada ya, semua sarut kita, iya, kita mau bikin apa gitu ya. Ini ya itu ya, ada yang bisa diam itu titik mata yang paling panjang paling itu pun kan harus ada penelitian. Kalau waktu awal-awal dipakainya itu kemasannya itu plastik. Tapi plastik kan nggak begitu tahan juga. 3 bulan juga ya. Nggak angin. Ya, sudah nggak enak rasanya. Terus jadi kita itu sampai plastik berapa apa yang kekebalannya tadi. Temunya akhirnya foil, aluminium foil gitu. Padahal bukan yang pak plastik yang tebal, tetap masuk aja. Iya, masuk. Itu pun sudah lama ya bang. Kalau untuk yang plastik itu kita di toko-toko sudah nggak jamin, maksudnya nggak jamin sampai panjang. Biasanya untuk 2 bulan kita harus tarik, tapi itu kan resiko. Akhirnya kita buat aja yang pakai kemasan aluminium foil, jadi itu masanya panjang. Bisa sampai 1 tahun. Pokoknya kemasan nggak rusak ya, asalkan nggak ada lubang. Dan itu kita pakai sampai sekarang. Terus kan waktu juga kemasan nggak seperti sekarang, di mana-mana ada. Kita harus carinya di Surabaya. Itu pun harus beli buahnya, jadi nggak semudah sekarang. Kalau sekarang itu buahnya, kita tanya di mana ada. Setelah itu kita branding awal juga kita stiker, tapi kita tetap masih ada yang pakai stiker. Bahan baku nangkanya itu dari daerah sini Malang? Dari sini, dari Semarang. Karena musim itu kan gantian. Kalau di Semarang habis, sini. Dari musim itu berjalan dari barat ke timur. Jadi sampai Nusa Tenggara Timur, siapa yang dari Lombok ya? Saya orang di Sesaun, Pak. Awal-awal saya di sana. Saya nggak dingin. Iya, saya di Sesaun sana. Saya di sana. Jadi hampir seluruh wilayah Indonesia saya pernah. Saya berangkat. Pertanyaan itu, ya saya di Medan. Ngajari mereka bikin. Saya di Medan, di hampir semua. Jadi ujung pandang. Ekspornya itu dimulai. Iya, sebenarnya. Nanti, jadi urutannya. Masih panjang. Masih panjang. Saya sejarah ya. Sabar. Jadi saya dulu ke Sesaun, bapaknya tahu. Kita ke Armada. Saya pernah ke Armada. Saya travel kenapa pak? Soalnya awal-awal musim dulu jadi survei dari sana juga nggak? Iya, bahannya dari sana pak. Satu jenis buah aja? Iya, awal-awal kan sudah nggak seperti sekarang. Oh, jenis nangkanya tertentu maupun? Iya, tertentu. Untuk nangkanya nangka salak. Nangka salak? Iya. Karena ada nangka madu? Oh, enggak. Pakai nangka salak? Iya, karena tertentu lagi itu. Sekarang kan bikin banyak lebih banyak kan. Sekarang bikin variannya yang enggak nangka ini tersebar. Saya itu alhamdulillah karena bisa menghidupi banyak sekali petani sama pengrajin. Saya anggap mereka pengrajin. Saya tidak pernah membatasi mereka melihatnya saya tidak boleh melihat, boleh mencoba seperti saya belajar di sini, oke, nggak apa-apa.
karena dari situ kan tahun 2005 kita mulai ekspor. Padahal dari 93 sampai 2005 kita mulai ekspor. Ya, bukan anu Pak, jadi kita sendiri akhirnya tempat-tempat yang ada produksi saya ambil juga karena saya sendiri yang dapat cukupi. Sampai sekarang pun kalau ekspor saya tadi saya di samping teman-teman yang lain, jadi saya tetap merangkul mereka. Iya. Bamelan ditanya ke UMKM-nya, UMKM Semalang Raya pasti kan tempat sekenal saya. Jadi mereka sama kita berusaha jadi komen kayak fit asal usul nama ini bagaimana membranding jadi kayak fit itu artinya kaya tapi fit kaya vitamin. Tetapi satu yang kan Mbak, kalau loncat ke nama merek ya, itu malah temennya apa satu saya pernah disomasi sama merek Bima karena saya pakai nama Bima, Pandu Bima. Ini nama adik saya, nama anak saya. Iya. Saya kenal dua kali kayak kesemasi Bapak. Tapi terus terang saya mengenal merentang-rentang lagi akte sama akhirnya lolos. Jadi sekarang kita punya dua merek yang sudah tiga merek malah. Iya. Yang pertama itu Kayafit. Ya. Sekarang yang kedua Pandu Bima. Juga Inggris. Inggris ya, tiga nama itu kita olah supaya lain. Untuk pasarnya lain. Pasarnya beda-beda. Ya, pasarnya beda-beda. Jadi yang Inggris itu untuk apa? Paket nanti lihat sebagainya. Paket itu juga dan Inggris lalu ke Pandu Bima yang saya sama mereka kasih ayah dolan yang dari dolan saya sama pameran ke Filipin pameran ke Laos pameran. Kita kalau waktu kita ke sana kita di tidak hanya saya baca tapi banyak anu pameran dan kami ya alhamdulillah diikutkan sama beli-beli itu. Jadi dari situ kita dapat beli dan pembeli yang istilahnya kalau saya yang Singapura ini orang Indonesia, jadi orang yang dari Indonesia domisili sama tinggal di sana, jadi sudah domisili dan akhirnya warga negara sana yang terdengar di sini bermitra dengan kami, jadi itu kekuatan kami pada kemitraan mereka. Lalu saya pun dengan teman-teman saya gantian sendirian karena saya tahu diri saya cuma teman-teman yang sejenis itu saya merangkul, saya ajak mereka karena mereka belajar di sini kualitas yang saya tahu akhirnya gitu. Kami sertakan sama kami, jadi kan enggak kaya
enggak apa sih, enggak mempengaruhi sendiri enggak. Saya selalu sendiri enggak cukup. Iya, ya. Saya sama teman-teman. Malah saya teman-teman sih ya hampir sering sekali. Dia tahunya kita, dia tahunya kita, terus konsepnya kan sama. Oh, iya, karena yang merknya kayak fit juga bisa keluar ya. Iya, harus itu. Lain-lain nggak mungkin. Kan saya kerjasama, tetapi untuk dia sampai produksi aja. Saya pemasaran yang memang saya pegang karena ya siapa sih dulu kayak mau nggak mau. Tapi untuk pengawasan kualitas produk supaya sama dengan kayak itu. Karena mereka ya, kan bawa. Jadi kan ya. Enggak hanya sampel tapi mereka pun Tapi teman-teman itu biasanya itu kepingin cepet hasilnya banyak. Oh, iya. Kalau kita enggak, kita maunya hasilnya yang bagus, meskipun maksudnya sedikit. Jadi bayarnya itu ya? Iya. Jadi ya, teman-teman itu maksudnya banyak. Gitu. Saya marahin lebih seneng. Lebih seneng saya marahin, pas saya diamkan. Iya. Jadi kalau hasilnya banyak tapi jelek, itu kan juga nanti jeleknya turis. Iya. Mbak Mela selalu ada kami. Selalu dari beliaunya selalu tahu kami dari kami gerak kami dengan lingkungan apa teman-teman yang seberapa sepaguyuban saya bilang itu kami akrab sekali. Makanya disertasinya dia itu kule-kule. Iya nanti Allah yang tahu ya sama Pak Hari ini. Kita untuk pasarnya untuk yang Malang sendiri kita ke tempat oleh-oleh. Karena di Malang kita di BO, kami itu bersama teman-teman itu saya nyarikan, tapi kalau kami yang masuk silakan. Jadi kami tidak bukan kita sendiri yang masuk. Tapi biasanya punya tempat lele itu punya Pak Eri punya apa teman atau apa. Kalau ngasih tahu ke saya yang bisa masuk ke saya. Jadi malu biasanya itu pakai maskernya Pak Eri. Kalau ke sana itu Paguyuban. Paguyuban ini dibentuk supaya itu supaya bisa jadi semacam koordinatornya atau bapak angkatnya itu bisa merangkul anggota anggota kecil-kecil itu. Jadi akhirnya nanti bisa kerjasamanya baik kan itu sinergi. Karena kan juga tadi kan nggak mampu Pak Heri. Karena kan untuk lalu itu kan banyak. Jadi yang punya barang apa itu kemarin itu jadi kurasinya di sini. Tapi sama Pak Heri gitu. Jadi mau nggak mau kan harus terima sama ya. Jadi yang punya toko ini langsung saya Pak Heri yang baik sampai yang saya sungkan. Kemarin baru tadi malam ini ya kemarin tadi kesempatan kalau Pak Eri sendirian saya pas ngantar barang jadi kalau Pak Eri dulu yang sini ya kan gak punya diantar apa ya kan tapi kita untuk bahan bakunya kita terimanya dari sini.
kita sudah ke pasar karena sekali lagi kalau semua kita cuma jual-jualan nanti limbahnya kalau di Yano kan kita sudah terima bersih untuk limbahnya kan dia kasihkan ke tetangga dia tetangganya tetangga-tetangganya jadi kita terimanya nanti Jadi matangnya harus benar-benar pas. Jadi petani itu sudah kita ajari. Kalau awal-awal dulu ya, petani banyak yang istilahnya itu merosolo ya. Dari lima dari anak ternyata dibelah, ternyata rusak mesin itu terlalu matang. Jadi kita kan juga nggak mau kita terima itu. Berarti sampai ke sini betonnya udah ada. Sudah nggak ada. Itu sudah yang masih garam pak dengan apa? Kita. Jadi sekarang kalau namanya nangkal itu sudah sama kita lagi sudah bagus dari anda sudah bersih ya. Mereka kerjasama juga sama pesantren di daerah situ tulisnya untuk makan ternak lalu sebenarnya yang dia di betonnya dibikin di mana kita bebek di apa digotong dulu baru jadi Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak atas penjelasannya singkat padat gitu ya. Tapi nanti teman-teman kalau ingin berdiskusi secara langsung bisa menghubungi Bapak Heri, bisa menghubungi Pak Heri ini senang ngobrol ya. Jadi kita lihat 2 jam, 3 jam dia nanti bisa Bapak Ibu juga mungkin kepingin bisa apa? Bisa bikin ambil ke kita aja. Baik, selanjutnya kita akan melakukan scientific ya. Jadi kita akan lihat tempat produksi dan toko oleh-oleh. Karena keterbatasan area, jadi mohon maaf dibagi dua ya. Nah ini kan gampang dari Sanjay Yuli sampai ke ya. Kita langsung ke tempat produksi. Kami yang di sini akan ke toko oleh-oleh terlebih dahulu. Ya, kita sepakati 20 menit ya. Ya. Thank you.
yang semangka itu? Iya, itu semangka. Oh iya, sabar buah kacu. Keripik cabai rasanya gimana Pak Judi? Ini keripik cabai yang diproduksi oleh Kayafit Malang. Dia mesti ya mau ya. Pedes. Pedes, padat mungkin nyoba anu ya. Keripik Lombok. Pedes. Keripik nangka. Enak. Kastar. Keripik Lombok ya pedes.
14 Syakban. Sabtu lagi 14
Syakban. Wah, habis ya. Alhamdulillah 1 jam. Kopinya bisa dicemil langsung, silakan. Mumpung masih hijau. Kayak sirup, sirup anak-anak itu. Ini namanya kopi apa? Kopi luwak. Awet yang ini nih. Mentol apa ya? Waduh. Itu ada 2 tahun, 2 tahun. Kopi luwak. Pak Joni kayaknya cocok, Pak Joni. Ngopi nang arep seprat. Bismillah. 1.200.000. Sama ini. Langsung nggak boleh sedikit-sedikit langsung. Ngiri mudun, nak nganan ka terus. Kiri-kiri mudun. Masuk juga.
Sudun api, temu enggak itu. Serai. Ini bukan cuma sudun bener ini. Ya, kita tetesannya yang dibuang, yang di sinilah yang dirasakan. Ambil sego. Nggih, menika. Pakai masker. Oh, iya pakai masker. Ini tekniknya lek salah ya rasanya beco. Ini turun, Pak, airnya. Kalau naik, iya. Kan nggak, ada lagunya ini. Tik tik tik. Kenapa kok dikit-dikit enggak langsung drop? Oh iya. Kalau biasanya kopinya itu rasanya enak. Nah, itu teori kepala kecepatan encer. Hanya tak keluar. Kelambatan. Rasanya kopinya terlalu pahit. Tiada rasa. Paham tak, Pak? Kalau asal dari sini, ini jadi rasa mbak. Rasa mbak ya. Halo. Hati semua ini. Pipi. Rasa mbak ini tak salah. Tak salah. Kopi Arabica pahit. Thank you.
sikat. Thank you.
dapat tulang. Alhamdulillah sudah pulang setengah lima.